Ada si jago tidur, ada si melet, ada si mata samping. Ada siapa nih? Si pink, ada si love, ada si muka polos, paling polos nih. Lucu banget. Ada Shoki, ada siapa nih? Fun. Lucu-lucu banget kan? Enak banget. Ini tuh udah tuh ada coklat cacanya gitu. So, balik lagi tuh di channel Shining Tan. So ya, kali ini aku pengen makeup yang simple ala-ala Korea pastinya. Dan gunain lipstick yang lucu-lucu banget. Bukan cuma warnanya doang, tapi packagingnya juga lucu. Yap, dari PT Cosmetics lagi. Jadi kayak kemarin dikirimin aku lagi, 5 hari yang lalu dikirimin aku lagi lipstick-lipstick yang lucu-lucu abis. Packagingnya bikin apa ya, bikin pengen bawa semuanya. Terus kalau misalnya lagi touch up itu kena bentar. Touch up di mall ya, di mall gitu kan, di toilet. Pas orang sebelah lu tuh kayak ngilip, itu apaan, itu lucu banget. Kayak, ih lucu banget. Kayak langsung aja kita mulai dari ini. Gue gak bakal lama-lama ya, kan ini makeup simple-simple Korea gitu. Biasalah simple-simple Korea gitu. Kok gue jadi pecicilan sih? Ya jadi lebih elegan. Jadi kayak simple gitu, tapi wow. Kita mulai aja. Jadi sebelumnya kita pakai base dulu. Ini kalian tahu lah ya, ini udah pakai bulu mata, udah pakai alis sedikit, udah pakai soft blend. Oke, itu aja. Ini yang pertama mungkin kita pakai base-nya dulu. Krim juga dari Fenty Cosmetics juga. Ini dia buat shooting efek gitu. Terus kayak buat apa ya, melembutkan. Terus moisturizer juga. Nih, dia tuh warnanya ijo-ijo gini. Tuh. Langsung kita pakai saja. Dan aku mau pake SPF 50 plus ini dari Fenty Cosmetics juga. Ini apa ya, sunblocks ya, yeah. Ini essence sun, jadi kayak sunblocks gitu sih. Kotak. Nah di sini mulai summer ya, mulai mau masuk summer. Awal lagi trik-triknya matahari, jadi harus pakai sunblock. Kalau winter kemarin nggak perlu, kalau sekarang mulai ada matahari, jadi mulai harus pakai setiap hari. Langsung aja kita pakai concealer. Ini dari YSL. Kenapa aku pakai YSL? Sebenarnya nggak gitu, nggak cover, tapi ringan aja. Terus sayang nggak dipakai-pakai, takutnya ntar keburu basi. Jadi kita pakai aja karena udah beli mahal-mahal. Ini gak nge-cover banget sih, ini tuh ringan banget. Kalau pakai tuh mesti banyak biar dia nge-cover ya. Biar dia nge-cover lah ya, seenggaknya. Apa sih? Teksturnya cair banget, cair. Gak kental sama sekali. And then kita pakai yang kedua, kita pakai foundation dari Maybelline yang 24 hour
Super Stay full coverage ini. Kita pakai pensil alis. Ini dari Manhattan. Ini aku ketemu di grosiran sini sih. Tapi kalau di Indonesia nggak tahu. Kita ikat codet ini. Kita rapikan. Yang tidak perlu agar tidak seperti Sinchon. By the way, di sini siapa yang lagi penasaran banget sama hasil memilu? So ide banget nih gue ngomongin politik. Yang lagi penasaran banget atau menurut kalian kayak gak ngikutin kak atau apa sih kayak biasa aja sih kak? Gak ngikutin banget, biasa aja sih. Atau yang, iya nih kak, gue lagi penasaran banget nih. Iya nih, kita lagi penasaran banget. Iya nih, sama-sama beneran emang semuanya penasaran banget gitu. Atau kayak yang biasa aja gitu sih. Tapi siapapun presidennya juga, kalau mau beli makeup juga gue tetap bayar kan. Makeup gue habis juga gak ada yang peduli. Jadi tetap giat kerja maksudnya. Next, ini dia, kita mau pakai tarang. Lucu banget ya, lucu banget sih dalamnya tuh. Kayak ini ada yang mari kita coba satu persatu, bukan satu persatu di tangan maksudnya. Lucu banget kan, kayak di kartun-kartun gitu. So, ini dia lebih ke brown. Oke, pakai dulu di sini satu. Aku pakai dulu sini satu-satu, ntar baru hasilnya kayak gimana ntar kalian lihat sendiri ya. In Korea, I'm Tata. Dia namanya Tata. Tada! Halo. Ini si Tata yang tadi lebih ke krim ini tuh yang tadi, yang kedua ini. Kan atau fun sih. Yang ketiga tuh dia si ini yang kedua. Terus yang pertama itu yang tadi yang coklat banget ini si Shoki. Kayaknya aku bakal pakai yang mana ya? Sama ini sih, boleh juga nih. Si Shoki sama si Tata.
kita cobain ya. Karena ini teksturnya creamy, jadi aku lebih suka pakai tangan aja ya. Karena ini creamy. Jadi kita coba yang pertama, mungkin di dalamnya itu tata dulu, di luarnya baru si Shoki. Lo sumpah gemes banget. Halo. Ini temennya. Lucu kan kalau ngeluarin gitu. Teksturnya creamy, terus tapi dia kayak cepet nempel, cepet kering gitu. Oke, gue pakai lagi deh. Ya, gue tiba-tiba kalau enggak. Tapi dia teksturnya cepet kering gitu, kayak lipstick gitu, teksturnya percis. Terus wangi juga. Jadi cocok sih buat yang mau pergi-pergi yang makeup natural. Saya bukan makeup natural, makeup apa ya, enggak terlalu ngejreng juga. Ini warnanya bagus, masuk buat apa aja. Ringan gitu loh, apa teksturnya. Kayak coklat karamel juga mungkin ya, si Tata ini. Terus yang kedua, keluarnya kita pakai si Shoki Shoki. Ibu macamnya, dah ibu macamnya, tu dah ibu lantaran teruk. Tak kuat jangkaan, mumi nuga tarik. Baby, I love you. Baby, I need you. Tidak Ini aku mau pakai Pax Pip & Prime ini yang gold light. So guys, next aku mau pakai lipsticknya. Dan ini lucu-lucu banget nih, aku udah swatch di tangan aku. So yang pertama ini ada, perkenalkan namanya Meng. Ya, nama aku Meng. Tetot. Ya benar-benar ini tuh matanya lucu banget kan. Terus yang kedua ini si tukang tidur, aku bilang karena matanya kayak gini namanya Koya, lucu banget kan. Hai, aku Koya, tutup. Bangun woi. Nah ini tuh yang peach gitu, yang kedua nih. Terus yang ketiga, hai, aku Jimmy. Tuh, sumpah lucu banget sih. Lucu banget kan. Ini yang ketiga. Yang terakhir dia warnanya pink-pink gitu, namanya Cookie. Dia kayak suka masak deh. Wih deh, alisnya dong. Cookie, hai. Ini dia Cookie, dan dia warnanya tuh lagi ke pink-pinkan. Aku bakalan coba satu persatu kali ini.
Yang pertama ya dari si Mang dulu ya. Ini dia dari Simang. Terus yang kedua aku bakal coba si Cimi. Next, selanjutnya aku bakal cobain si Choki. Ini lebih ke pink. Iya nih lebih ke pink, soalnya yang pink yang gue inget nih. Rapiin dulu. So guys, ini dia si Choki. Dan yang, aduh kena ini. Dan terakhir aku pengen cobain itu si Koya. Si Koya yang si tidur ini. Kita lihat ya gimana kemampuan tidurnya dia. Ini dia si Koya nut. Enggak, bukan nut, kayak koren-orenan gitu. Lambangan Korea banget kan. Dan ini eye liquidnya aku kayak pengen coba buat hapus, tapi dia kayak susah hilang ya. Ini kayak apa ya, waterproof gitu. Ini dia langsung mengering gitu dan susah dihapus loh ya tuh.
bisa dihapuskan. Jadi kalau udah pakai lipstick yang terang gini, biasanya blush on-nya itu tuh ditipisin aja, jangan terlalu menor. Jadi ntar udah lipsticknya menor, udah blush on-nya menor, aduh jelek banget. Kayak ditonjok gitu. Jadi mending pakainya yang tidak terlalu menor. Ini aku pakai dari Art Deco. Gitu aja. So, simple banget kan makeup hari ini. Buat yang nanya softlens, ini sebenarnya aku pengen pakein itu lagi sih, highlighter lagi. Ya biasa yang aku highlighter aku yang biasa aku pakai aja sih. Dari Fenty. Karena pipi. Tungguin aja sampai kering. Oh, udah deh gitu doang makeupnya. So, review aku tentang Fenty Cosmetics itu produknya okay. Lucu-lucu warnanya, terus kayak lebih fresh sih di warna-warna kartun-kartun ini tuh lebih fresh, kayak yang aku pakai sekarang fresh banget kan kelihatannya, terus lebih apa ya, lucu packagingnya aja udah lucu, apalagi warnanya. Terus, eye liquidnya itu dia kayak apa ya, cepat meresap dan susah dihapus atau waterproof gitu. Jadi kayak kalian kalau misalnya mau ngapus itu kayak mesti pakai eye makeup remover kayak gitu. Jadi kayak, dan ini tuh kayak bisa buat dipajang juga di meja kosmetik kalian, lihat tuh di Shopee ini, terus ada juga ini, aduh lucu-lucu banget, pokoknya gemes-gemes banget. So, thank you Fenty Cosmetics. Di antara karakter mereka itu yang paling baik ini deh, ini muka-muka ingusan gitu. Muka-muka yang aku dibully-bully gitu.